pilihan untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. TPS berapa yang mau? Ini TPS 9. Jumlah pemilihnya, Pak? Jumlah pemilih kita DPT 7. DPTB itu yang pasiennya 174. Pegawainya ada 13 orang. 13 orang. Ya. Pak, ini pemilih-pemilihnya banyak dari Kalbar ya, yang orang dengan ya, gangguan jiwa? Ya, keseluruhan pasien kita dari Kalbar. Dan pegawai kita. Ada sulit enggak pendataan di rumah sakit jiwa, Pak? Kalau untuk kesulitan, kita kan sudah tersistem. Jadi, mulai dari data pasien masuk sampai pasien pulang, kita sudah data dan disimpan dalam satu. Pak, jumlah? Kalau proses pemungutan kita sama. Biasa, cuma kita agak berbeda. Pasien mesti diantar oleh perawatnya sendiri, supaya bisa diarahkan di di TPS. Kalau untuk dibeli suara kita kangen dari KPTS. Harapannya dengan kesenggaranya ini baru pertama kali. Ya, harapan kita rumah sakit jiwa makin bisa dilihat oleh masyarakat dan bisa dikenali oleh seluruh masyarakat di Kalimantan Barat. Harapan terbaiknya depannya siapapun yang terpilih di kontestasi pemilu 2019 ini yang terbaik. Datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia. Yeah.